Ah, sakit gigiku. Nyanyi pula kau. Assalamualaikum, Panas. Apa kabar? Oh, waalaikumsalam. Hei, Jarwo. Aduh. Kau ini pelan-pelanlah kalau bicara. Makin sakit gigiku ini. Sorry. Aduh, Ma. Oh, aduh. Sakit gigi tau, Pak. Banyak cakepnya kau. Lah, tapi masa kalau sakit gigi enggak mau mesen belanjaan. Mas sekali kau datang. Aku mau pesan. Pelan-pelan aja ngomongnya, Pak. Pelan-pelan ya. Olo. Okay. Ini. Wih. Lumayan banyak juga belanjaannya nih. Obat sakit gigi enggak sekalian, Pak Ras? Aduh, Ma. Oh, pasti ke dokter, ya toh? Tak segera meluncur ya, Pak. Aduh. Lah, anu, radionya lagi enggak dipakai toh, Pak? Kan kau tahu sendiri, wo. Lagi sakit gigiku. Kalau gitu, tak pinjam dulu ya. Boleh toh? Ya udah, kau bawalah itu. Tapi kau jaga baik-baik ya. Beres, Pak. Tenang aja, pokoknya tak jagalah. Wes, makasih ya, Pak. Arang, Jarwo, kau jangan sampai lupa ya pesananku. Oh iya, oke. Sip. Ampun, Inang. Sakit gigi ucok, Inang. Mana nih aku yang enak nih? Oke, sobat KRM, kalau siang-siang gini enaknya ngapain? Makan siang mungkin? Atau masih harus ngeberesin kerjaan? Tapi kayaknya enakan denger lagu kali ya. Yuk, kita dengerin bareng-bareng. Langsung saja kita dengarkan lagu ini. Lagu mantep banget ini, sip. Keren-keren. Oh, sahabat sejati, teman dalam duka, teman dalam suka, selalu di hati, tak pernah terganti. Buatlah cerita, warnai dunia. Kamu jangan sembarangan kamu ini. Kalau radio ini sampai rusak, bahaya kita nih, eh? Ngerti kamu? Iya, bos, maaf. Enak ya. Bang Jarwo, kurang nih. Ya bu, bentar. Tak cek lagi. Apa meneh to iki sing kurang? Udah pas kok. Kamu tuh lho, sapa? Udah tak kasih tahu lho ya kok enggak nurut lho. Cewir lho kamu. Maaf, bos. Sapa ini kenapa ini? Enggak tahu. Sapa? Piye ngene iki? Kacau tenan wis. Ini kalau di servis ini mahal ini. Lah terus duit dari mana coba, eh? Mungkin Adit bisa benerin, bos. Mana bisa? Aduh ya Allah, ya aku kudu piye meneh iki. Bos, maaf. Kan enggak sengaja, bos. Enggak sengaja. Maaf aja. Piye iki? Bautnya ada, baterainya ada. Dit, ada Bang Jarwo. Enggak apa-apa, Den. Tenang aja. Iya, ya. Assalamualaikum, Bang Jarwo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dit, kamu tuh lo ngagetin aja. Hampir aja ini jatuh lagi, tambah lagi masalahku ini, Dit. Maaf, Bang Jarwo. Emang kenapa, Bang? Bocah cilik, udah gak usah ikut campur sana, udah. Main aja. Itu kan radionya Panas. Iya, Den. Kamu juga, Den. Sana aja, udah main. Rusak ya, Bang? Wah, Panas bisa marah tuh. Dit. Bukannya bantuin benerin lo, malah nakut-nakutin lo, eh. Iya, Bang. Kita bantuin deh. Gitu. Bang Jarwo, radionya nggak bisa nyala nih. Adik cariin tukang servis aja ya. Aduh, ya. Ya wis lah, terserah kamu aja, Dit. Ayo, Din, kita cari tukang servis. Bang Jarwo ikut di belakang ya. Bang Mamat, kalau tukang servis elektronik di mana ya? Oh, ada, Dit, ada. Ntar belok kiri, terus mentok belok kanan. Di dekat warung, Dit. Makasih ya, Bang. Gimana kalau Adit pinjemin radio Adit aja? Jadi... Ya udah, Adit. Nggak apa-apa. Kamu ambil radionya sana. Iya, Bang.
Oh, kenapa, bos? Kok perasaanku tuh ya enggak enak ya, Sopo. Gini, Sopo. Kamu pegang radionya, Dit. Nah, ini radio yang rusaknya tak kembalin aja, wis, ke Pak Anas. Tapi, bos. Wis, pasrah aja lah. Permisi, Pak Anas. Permisi. Bah, lama kali kau. Aduh, Ma. Iya, sabar toh, Pak. Nih, uangnya. Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Aduh, cepat sembuh. Ini kopinya, lah terus ini gulanya. Terigunya juga nih, tak tambahin loh itu. Bonus. Terus, ini Pak, radionya. Tak kau rusakkan radioku ini. Permisi loh, Pak. Hei, Jarwo. Sini kau. Pak Ras. Saya minta maaf banget loh. Ini radionya rusak. Mungkin tadi kepentok loh, Pak Ras. Sudah. Kok radionya yang kau bahas? Pesanan baterai-ku mana? Gak ada di sini. Lah kok? Memang dari kemarin... Radio ini baterainya harus diganti, wo. Sudah lemah dia. Tenang, Pak. Pokoknya nanti harus tak ambilin, Pak. Tadi lupa dikit. Aduh. Ayo, sama-sama. Kita let's go ambil baterai. Sebentar, wo. Sebagai hukuman atas ketidaktelitian kau, tolong kau sapu halaman ini sampai bersih. Mengerti, kan? Ayo, udah beres. Yowis. Yang sabar, ya, bos. Oke. Jadi, kalau orang beneran mau cuti ya? Iya, Sopo udah kangen Simbok, Bah. Sebentar doang kok, besok udah balik lagi. Nah, Sopo, ini lu orang punya ongkos, terus yang ini oleh-oleh buat lu orang punya emak di kampung. Alhamdulillah. Hati-hati ya, Sopo. Terima kasih, Bah. Terima kasih. Mau ketemu Simbok. Pak Bacang, gimana nih kerjaan buat saya? Udah ada belum? Ada. Tapi buat hari ini aja ya. Iya. Gak apa-apa, Pak Bacang. Lu orang gantiin si Sopo dulu ya. Lu orang antar barang-barang sama si Jalwo. Pak Bacang, Sopo udah kesini belum lo? Udah bilang dia, jadi cuti. Udah, Jalwo. Lihat terus? Udah ada gantinya. Gantinya siapa, Pak? Tuh. Lu orang berdua kerja yang akul ya. Oe mau beres-beres lagi ya. Oke deh, Pak Bacang. Ayo, tak tunggu di Bimo. Lah kok malah ngikut lu? Kan mau berangkat, Bang. Lah itu barang-barangnya kok gak dibawain? Aduh, Bang. Tangan Dinggo sakit nih. Abis fitness tadi. Lah terus? Ya Bang Jarwo dong yang tolong naikin. Lah kok saya? Sapa? Pakai cuti segala di lu. Iya tau lama lah tidur dulu. Bangun dulu. Kenapa Bang? Gak apa-apa. Bang Jarwo, hati-hati dong. Sorry, saya gak lihat dulu. Kira-kira dua orang satu ini tuh lo. Bangun dulu. Bang Jarwo, kemana dulu? Saya sudah lama menunggu. Ini lo, Kang. Udah sampai, Bang. Udah dari tadi. Woi, sana. Turunin pesanannya Kang Ujang. Loh, kenapa saya, Bang? Lah kan kamu itu
gantinya siapa toh? Iya, tapi kan yang bosnya siapa? Ya aku lah. Berarti Bang Jarwo yang tugas, kan bos? Lah kok malah duduk di situ tuh lo? Ringo, itu lo mbok tolong barang-barangnya sekalian dibawa turun. Saya mau baksonya ya Kang, yang kecil-kecil aja, jangan pakai seledri, jangan pakai kecap, sambalnya dikit aja. Oh, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dit. Kang Ujang, beli baksonya ya, biasa buat bunda. Oke, Dit, tapi maaf ini ya, saya tinggal dulu sebentar, ada yang ketinggalan. Oke, Kang. Kenapa tuh, Dit? Kenapa apanya, Bang? Lah itu, kamu dari tadi ngeliatin aku terus. Emangnya aku ada salah, tuh? Hehehe, enggak, Bang. Lah terus? Nyong. Ringo. Bangun dulu, Ringo. Bangun, Ringo. Bangun, Bang. Bang Ringo. Waduh, kumaha ieu teh? Mana baksonya belum dibayar, malah tidur terkapar. Bangun. Hayu bangun, bangun. Hayu bangun. Hayu bangun, bangun. Hayu bangun. Yeay, Kang Ujang, berhasil. Lagi, Kang, matanya Bang Ringo udah kebuka sebelah tuh. Iya, Kang Ujang, mainin lagi musiknya. Mantap nih, bisa. Bangun. Hayu bangun, bangun. Hayu bangun, bangun. Hayu bangun. Wah, hebat. Musik melantun, Ringo pun terbangun. Lah kok malah berhenti tuh lo? Piye toh gini? Ringo, Hah? Bangun. Hayu bangun. Sekarang mah udah gak mempan Bang Jarwo. Bingung saya juga. Coba kita kelitikin aja Kang. Coba. Jangan bercanda dong. Waduh. Hah? Tarik jambulnya aja Bang Jarwo. Lah kok bisa gini ya? Heran saya. Ringo. Aduh, sampean nih jangan bercanda tuh ya. Ayo bangun. Banyak kerjaan nih lo. Ntar potong komisi lagi sama Bapak Cang. Ayo toh, Ringo. Ayo, bangun. Ya wes lah, Kang Ujang. Anu, saya tak jalan dulu aja ya. Udah telat lagi nih. Oke. Iya, Bang Jarwo. Hati-hati. Lah kok ini gak mau jalan dong? Piye toh, Ki? Bang Jarwo mau ninggalin aku. Weh? Ringo. Aduh, lepasin tuh ya. Ringo. Bang, Bang Ringo. Bahaya, Bang. Hati-hati. Gak apa-apa, Dit. Tenang aja. Ringo, lepasin. Saya ini mau kerja. Saya kan juga mau kerja, Bang. Tapi... Bang Ringo. Astagfirullah. Hati-hati, Bang. Ringo, lepasin. Bahaya. Jarwo, ente ngalah, wo. Iya, Bang. Alhamdulillah. Ini loh Bang, Ringo ini. Apa? Tenang. Gini ya, wo, ente juga Ringo. Kalau yang namanya kerja ento, ya harus tanggung jawab. Kagak bisa main enaknya doang, cuma duduk doang, ngeliatin doang. Paham ente berdua? Pengaji enggak lagi nyindir saya loh. Ente rasain aja sendiri. Bang Jarwo. Kenapa lagi tuh Kang Ujang? Pokoknya tagihan baksonya Ringo jadi tagihan baksonya Bang Jarwo. Iya, aku nerima aja wes. Masya Allah.